Thank you.
berapa? Bikin Pak. Setiap besok. Karena lokasi daripada hotspot itu tidak semuanya bisa dijangkau oleh para jalan-jalan.
motor sama aja. Termasuk Solo juga sama. Ini saya belum melihat, tapi ada semua yang sudah bicara dengan Polres dan kapan dan saat ini perusahaannya di situ luar biasa. Kewalahan menerima order itu sanggup, itu sangat kritis. Saya berharap sebagai bersama dari perusahaan sendiri menyisihkan sebagai CSR. Untuk langkah preemptif sudah kita lakukan sejak setahun yang lalu dengan mengedepankan fungsi humas dan intelijen, termasuk saya lihat juga Babin Indonesia juga sangat aktif, dan kita juga TNI Polri diwajibkan untuk update setiap hari apapun yang kita laksanakan dari Menteri Putra Mata. Saya rasa ini sangat positif dan mudah-mudahan langkah ini kita laksanakan bersama bisa memberikan suatu yang positif kepada wilayah Malangan. Utamanya adalah saya berharap masyarakat sudah mulai menyadari, sudah mulai menghilangkan, menghilangkan itu sudah mulai melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang terdapat dalam Banjar. Memang kebiasaan membakar, membuka lahan dengan cara membakar ini sudah turun-temurun. Hanya bedanya kalau dulu setiap kita membakar itu harus mempertimbangkan kearifan. Misalkan contohnya dia melihat arah angin dan sebagainya. Itu sehingga tidak pernah terjadi kebakaran hebat seperti tahun dulu. Kalau sekarang tidak. Jam 3 dibakar, langsung ditinggal guring. Masuk kebakar. Waktunya malam. Masyarakat. Itu yang sebetulnya. Makanya saya inginkan, saya juga berharap Pak Bupati menyampaikan kepada para tokoh-tokoh adat supaya kembalikan kearifan lokal. Di sini bahwa kalaupun misalkan membakar dan sebagainya, sepanjang ditungguin itu mungkin ada sekat-sekat ya. Nanti kita masih sedikit, tapi kalau misalkan dibakar langsung main tinggal gitu aja. Ya, saya juga harap kepada Pak Kapolres Solo Kapolres, dan tadi saya sudah berbicara dengan Pak Bupati. Haringan juga bisa dilakukan. Buat cerita tadi sudah bersyukur. Kita mulai memperlihatkan kalau masih ada 1 hektar boleh, tapi dengan cara sekat dijaga jangan gumbay sehari 10 hektar kan enggak gantian.